wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan membuat edit video di aplikasi CapCut lagi. Tanpa lama-lama, langsung kita ke aplikasi CapCut. Langkah pertama, kalian buat project baru. Kemudian kalian bisa tambahkan entah awan, entah yang ini. Kemudian kalian tambahkan audio, atau audionya kalian stop dari video ini. Kalian tekan videonya, kalian pilih stop audio. Kemudian untuk audio ini kalian bisa tambahkan beat. Untuk tanda beatnya saya sudah sediakan di, saya sudah menyediakan tanda tanda beatnya. Kalian melihat beat yang saya tandai. Kemudian kalian bisa kembali pada detik yang awal ini. Kemudian kalian bagi dua, kalian hapus. Untuk video yang terakhir ini kalian bisa hapus. Kemudian kalian bisa tambahkan motor yang kalian ingin edit. Kemudian kalian bisa pulangkan. Kemudian untuk durasi foto ini, kalian durasinya 5.5.9s 15 sekon. Kalian paskan dengan detik bit musik ini. Kemudian kalian tambahkan efek, pilih efek video. Kemudian kalian pilih ke dasar. Kemudian kalian cari yang namanya efek kabur. Yang efek kabur ini. Nah, kemudian untuk efek kabur ini kalian bisa paskan dengan durasi fotonya. Kalian tinggal sesuaikan untuk durasi kabelnya 30. Kemudian kalian bisa kembali, kemudian kalian tambahkan overlay, tambahkan foto yang sama. Kemudian untuk foto yang ini kalian bisa hapus atau belakangnya. Kemudian kalian bisa paskan. Kemudian kalian paskan atau durasinya. Kemudian kalian bisa kembali dulu. Kalian bisa pilih awal ini, maksudnya kalian tambahkan beat, tambahkan detik kunci di foto yang pertama, kedua, dan yang terakhir. Kemudian ya, untuk yang foto yang detik dan beat kedua ini, kalian geser foto yang ini ke kiri sedikit, yang ini ke kanan. Kita lakukan sampai akhir. Kemudian kalian bisa pergi lagi ke pola yang ini, kalian tambahkan kunci di awal, di akhir, dan bit kedua kalian tambahkan kunci lagi. Kalian geser fotonya ke kanan, kalau yang tadi ke kiri sekarang ke kanan. Kalian bisa yang ini dari ke kiri lagi, kalian bisa selang-seling atau kemudian kalian pilih ke tambahkan apply lagi. Kemudian kalian tambahkan tahan video seperti ini. Ini kalian bisa digabungkan, pilih yang filter. Kemudian kalian cari yang namanya lapisan. Kemudian kalian cari, pindahkan lapisannya ke nomor 1. Kemudian kalian pilih ke
terakhir ini ke sini. Kalian tambahkan foto lagi. Kalian tambahkan foto yang ini. Kalian atur lepaskan sama detik bit durasi lagunya. Kemudian kalian tambahkan apply. Tambahkan foto lagi, foto belum foto yang ingin kalian edit. Nah, seperti foto seperti ini, kemudian kalian paskan. Kemudian kalian cari yang namanya hapus latar belakang. Kemudian untuk foto ini kalian bisa salin. Kalian bisa salin satu lagi, satu kali lagi. Maka lapisan ini akan menjadi 3. Kemudian kalian tutup foto yang pertama. Untuk yang foto pertama ini kalian tekan kunci di awal dan di tengah-tengah ini sedikit aja segini. Kalian geser ke kiri. Kalian bisa pilih ke akhir lagi. Tambahkan kunci, tambahkan kunci lagi. Kalian paskan lagi. Untuk foto yang kedua kalian sama. Kemudian kalian pergi kembali ke awal dulu, kalian tambahkan. Kemudian kalian tambahkan efek, efek video. Kalian pergi ke pesta. Kemudian kalian cari yang namanya negatif kuning ini. Untuk negatif kuning ini kalian pilih tekan, kemudian kalian cari objek. Kalian pilih objek yang nomor satu ini. Kemudian kalian tambahkan lagi satu lagi efek negatif kuningnya. Kemudian kalian pilih lagi video play yang kedua. Kemudian kalian tambahkan lagi satu efek. Efek video masih di WSK. Kalian cari yang namanya efek negatif ungu ini. Untuk negatif ini kalian biarin aja. Ini untuk video utamanya. Untuk video utamanya kalian bisa paskan. Untuk negatif, untuk efek yang ini semua. Kemudian kalian bisa kembali ke apply. Kemudian kalian bisa tambah ke pilih yang nomor 3 ini, apply nomor 3. Kalian tambahkan kunci. Kalian tambahkan kunci di awal pada detik beat musik. Kemudian untuk yang detik beat musik tanda beat kedua kalian share ke foto yang ini, kalian paskan foto yang kiri. Kalian tambahkan tanda lagi di belah sini. Kemudian kalian paskan pada foto yang kanan. Kalian bisa paskan. Lakukan sampai akhir. Untuk yang terakhir ini kalian bisa paskan di tengah-tengah. Kemudian kalian bisa kembali ke yang sini. Kalian tambahkan apply lagi. Kalian tambahkan video teks yang berputar ini. Kemudian kalian pergi ke chroma. Kunci chroma. Kalian pilih yang warna hijau. Kemudian intensitasnya kalian bisa pulkan. Kalian bisa atur sesuai kemauan kalian.
Kemudian kalian cari yang namanya lapisan. Kemudian kalian pilih lapisan nomor 3. Kalian potong, bisa potong durasi video ini. Hapus yang akhirnya. Kemudian kalian bisa kembali. Kemudian kalian bisa pilih kawal yang ini. Dan untuk foto ini kalian bisa salin terlebih dahulu. Kemudian kalian geser ke foto-foto ini ke sebelah sini. Kemudian kalian bisa potong terakhirnya. Nah, kalian bisa geser ke sini. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci di awal. Kan di awal dan di akhir. Untuk awal ini kalian bisa geser fotonya ke samping bawah ini, ke sini. Kini kalian explore. Kemudian kalian sudah di explore, kalian bisa hapus semua foto-foto ini. Kalian bisa kembali, kalian tambahkan video yang sudah semua rusak. Yang akhir ini kalian hapus terlebih dahulu. Kemudian kalian bisa pergi ke bit yang pertama yang ini. Kalian potong. Bagaimana kemudian kalian zoom terlebih dahulu fotonya sedikit. Kemudian kalian bisa balik ke tanda bit yang berubah ini, yang ini. Kemudian kalian bisa bagi lagi foto, bagi dua. Kemudian untuk foto yang kedua ini, kalian bisa tambahkan kunci di awal, di akhir. Kemudian pergi ke tanda bit yang kedua. Ini kalian zoom fotonya, pergi lagi ke bit yang ketiga, zoom lagi fotonya. Keempat, kalian bisa kecilkan. Kemudian yang ke sini kalian bisa kecilkan. Kemudian untuk detik yang ini kalian bisa zoom lagi seperti itu. Kemudian kalian bisa pilih ke awal. Nah, setelah beat musiknya ini, setelah tanda beatnya, kalian bisa tandakan, tambahkan lagi, kunci lagi. Kemudian tarik fotonya sedikit ke bawah. Lakukan sampai akhir. Kemudian kalian bisa ke beat yang kedua ini, potong-potongan. Video yang ketiga, kalian tambahkan kunci di awal, kalian tambahkan kunci lagi di akhir. Kemudian kalian bisa ke tanda bit yang kedua ini, kalian jump fotonya sedikit. Kemudian kalian bisa pergi ke tanda bit yang sini, kalian lewati satu bit dan kemudian kalian tambahkan kunci. Kalian milingkan fotonya ke kanan, kalian zoom. Kemudian kalian lewati satu bit lagi, milingkan lagi ke arah yang berbeda, kalian zoom. Kemudian kalian bisa tambahkan tanda bit yang belum ada tandanya, kalian tambah kunci. Kemudian kalian bisa pergi ke sini, kalian bisa tambahkan kunci, kalian tarik fotonya ke atas sedikit aja, kalian bisa lakukan ke semua
video. Kemarin kalian bisa pergi ke awal foto yang ini. Kemudian kalian pilih apply. Tambahkan apply, pergi ke stok video. Kemudian pilih yang hitam putih ini. Yang putih ini. Kalian zoom, kalian bisa potong. Untuk durasinya ini 3 sekuan, kalian pilih gabungkan. Pilih yang apply, pilih yang animasi ini. Kalian pilih yang keluar, pilih. Kemudian pilih yang perlu keluar ini. Kemudian untuk apply-nya ini, kalian bisa salin. Kalian bisa tambahkan di setiap beat musik sampai akhir. Kemudian kalian bisa kembali. Kalian bisa pergi ke foto yang potongan ketiga ini. Kalian bisa klik transisinya. Kalian pilih ke kamera. Kemudian kalian tali yang namanya yang naik ini. Untuk durasinya yaitu 5 sekon. Kemudian kalian tinggal explore.